Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Konsep 1802, channel berbagi ilmu memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, kali ini Mufas Service akan berbagi ilmu, berbagi cara memperbaiki Magicom Kirin. Ini Magicomnya. Ini rusaknya, kata yang punya nasinya gosong. Nasinya udah matang, tapi ininya belum ke warm atau belum jeglek ke atas. Sebelum kita bongkar Magicomnya, apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Mikoservice 1802 mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Sebelum kita bongkar Magicomnya, kita cek dulu, barangkali ada kerusakan lainnya atau ada kerusakan yang lainnya atau mungkin mati. Kita colokan dulu ya, warnanya hidup, kita posisikan ke atas ya, nyala. Berarti kita langsung aja bongkar Magicomnya. Setelah Magicomnya udah kebuka kayak gini, ini langkah selanjutnya kita coba ganti termostatnya. Ini termostatnya yang ini termostatnya. Kita ganti satu paket sama ini aja sekalian. Kita copot dulu termostatnya. Ya, ini center thermostat dari Magicom Kirin udah berhasil kita copot. Kita ganti aja sama yang baru. Ini yang baru, baru kita beli dari toko spare part. Kita langsung aja pasang ke Magicomnya. Ya, senter termostatnya udah berhasil kita pasang. Ini yang baru, ini yang rusak, ini yang rusak, ini yang baru. Terus kita tutup aja langsung Magicomnya. Nanti kalau udah kita tutup, kita langsung coba buat menanak. Langsung aja nanti kita coba buat memasak air. Ya, setelah Magicomnya udah berhasil kita tutup kayak gini, udah kayak seperti sebelum kita bongkar, selanjutnya kita coba buat merebus air. Airnya sedikit aja, cukup segini aja. Kelihatan airnya? Segini aja, cuma airnya ini cuma buat beban doang, beban dari senter termostat. Langsung aja kita colokan. Bismillahirrahmanirrahim, kita kekuk. Kita tunggu sampai warm. Kalau airnya udah habis tapi ini belum ke warm, belum jeglek ke atas atau belum ke warm, tandanya ininya belum, Magicomnya belum berhasil kita servis.
karena menunggu kita merebus air dengan magicom ini sampai ininya jeglek ke warm itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Video ini Miko service skip dulu. Ya, alhamdulillah magicomnya udah mau ke warm lagi. Kita coba lihat airnya. Airnya juga udah habis. Kita takut aja magicomnya. Kita angkat teflonnya, kancingnya pakai tang karena panas banget ini tadinya. Itu udah mau habis airnya, kelihatan itu. Itu airnya kelihatan tinggal sedikit sekali. Ini berarti kita hasil memperbaiki magicom Kirin yang rusaknya itu, kata yang punya nggak mau jeglek ke warem kalau nasinya udah matang. Alhamdulillah setelah kita tadi ganti termostatnya, ini magicomnya pun tadi udah mau pindah ke warem. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang sudah mengikuti belajar kali ini, yaitu belajar memperbaiki magicom Kirin yang rusaknya itu nasi udah matang tapi belum jeglek ke warm, yang mengakibatkan nasinya bisa gosong. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, dan di share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Apabila dalam video belajar kali ini Miko Service ada kata-kata yang kurang sopan, ada kata-kata yang kurang jelas, kurang dipahami oleh sahabat-sahabat semuanya, dan apabila ada kata-kata yang melukai hatinya sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video belajar kali ini, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.